Yaudah kita fokus lagi menuju ke drafting pass di game yang kedua. Teru kan, tebak-tebakan gini. Teru nih, kayak gini nih, mantep deh kalian tuh. Ah, viewer-viewer tercinta nih kalau kayak gini kan. Ngompak, gila nyelip lagi yang aneh-aneh. Semangat ya. Mimin, semangat ya moderator kita ya. Ya, semangat. Hilangkanlah makhluk-makhluk yang tidak jelas itulah. Ya, tapi untuk sekarang, Lil Gun lumayan traumatis dengan adanya Wanwan Om. Sebenarnya ya Wanwan ini udah pick or ban aja ya. Kalau memang mau diambil, ambil. Kalau mau di ban ya di ban aja gitu loh. Karena memang ya kalau Wanwan biasa itu bisa dilawan gitu. Tapi kalau udah memang khatam banget pakai Wanwan itu susah banget buat bisa di pick off. Tanpa Matilda kembali. Oke, lagi ya karena mungkin ternyata yang udah ngedownload data dari tim Lil Gun ini buru match goals duluan nih. Ya kan? Ini Matilda nggak bisa dilepas. Kita pen aja. Pen aja lah Matildanya lah. Dan kelihatan ya. Ya berarti ada Arlok yang lepas. Bisa jadi band ketiga kan? Ada Jo yang lepas berarti kalau dia. Iya. Ya ini bisa jadi banyak ya. Kontes buat Lil Gun-nya. Masih Valentina, masih juga. Bruno. Iya betul. Oh, Faramis juga ada. Iya, karena Wanwan ini yang di band berarti kan tadi ada hero-hero yang bakal dilepasin. Tapi masih belum kelihatan nih dari sisi Lil Gun. Ternyata, wow, mereka mau Joy kayaknya. Joy kah? Udah obvious banget ke arah situ guys. Kalau dia mau ambil Joy atau maksa ya buat band Joy-nya. Ini yang kebuka lumayan banyak lagi kan jatuhnya. Faramis, banyak Angela, Faramis dong. Bruno. Kan? Semakin ramai Arlotnya ya, bisa didinai. Ya, Arlot. Iya kan, atau bisa diambil sama Azernya itu sendiri. Wah. Aduh. Mereka udah sangat-sangat jelas ya. Menyatakan perang nih dengan adanya. Kajak. Kajak yang emang dibuang. Ayo lo mikir lo apa yang ini di menerka-nerka nih dari Lin Daddy. Joy. Nah, kan? Joy yang jadi kayak diarahkan gak sih? Iya, kayak iya. Semacam mau gak mau ya, mau gak mau gitu. Iya. Ini first pick-nya Faramis. Faramis kemungkinan. Oke. Okay. Kemungkinan apa sih? Kalau Faramis diambil sama tim Lil Gun, kemungkinan juga nantinya untuk Arlok bisa di-deny. Bisa di-deny. Angel. Oke, pilihannya adalah Angel. Wah, Faramis Arlok kah? Jelas. Faramis Arlok atau Faramis Arlok, Faramis Bruno. Banyak banget pilihan. Ya, tapi intinya ada Faramis ya di sana ya. Karena ya. Setelah hilangnya Wanwan, biasanya pilihan pertamanya nih pasti Bruno yang diambil. Bruno, iya. Karena memang Bruno satu ya marksman yang cepat jadi juga ya dari early game buat planting. Continuous damage-nya nggak adil gitu loh. Itu dia. Two of my favorites. Continuous damage-nya hero yang lain mungkin contoh kayak Kari, armor breaker, penghancur tank. Tapi kan speedy light skill-nya yang sangat-sangat dibutuhkan. Dari ultimate-nya lah Bruno kagak. Wah, Baxia. Baxia, Arlot ada. Faramis ada. Faramis ada. Tapi kayaknya ada Terizla sih yang, oh Arlot sih harusnya ya. Azen. Harus menunjukkan kekuatan dari Arlotnya tapi bahasa atau kalau kalau Izen mau main lebih oke okay lagi ada Martis yang bisa dipakai. Martis XP ya. Martis. Itu dia Martis. Tapi jungler Martis. Oke. Okay. Martis Arlot. Cakep. Nah, ini yang dibawa kemarin di game yang kedua. Oke. Okay. Mereka mainnya eksplosif langsung nah, karena ada Martis. Wah ini agresif banget, apalagi Martis si Angela kan. Okay. Mana tuh? Berarti ini mereka itu di game yang kedua, itu selalu dengan Martis Georgie menjadi satu amunisinya ya. Tapi Faramis langsung diambil juga. Yep. Ini juga nice pick banget sih. Ngedinai juga sebenarnya ya, karena bisa narik. Dan juga decimate-nya bisa dinetralkan nanti. Ben Valen. Ben Valen. Ben Valen sekarang. Tapi Om, bahasa Ui. Myanmar dari terima kasih adalah Kiaju Tain Parsai. Halo. Mana tuh? Udah bisa baca tuh bahasa. Coba tuh. Burmes. Iya juga ya. Cuman susah kan pelafalannya pasti gak kayak begitu kan. Kan saya aksen Indo ya. Tapi untuk Valentinanya ya masih di band. Oke, okay, Valentina band. Memang untuk mencegah adanya Netherrealm yang kedua. Dan juga efek terifnya yang bisa diberikan kepada lawannya. Dan damage yang besar pastinya jelas di late game, tapi glue. Wah. Respect Ben. Shadow tidak akan menggunakan glue lagi. Disuruh main hero yang lain. Karena juga sebenarnya dari Lil Gun juga masih ngeraba nih. Ini Shadow kemana arah tipikal dari gameplaynya. Karena kalau ngelihat tadi glue-nya juga cukup power. Ya lebih baik di ban aja gak sih dibanding lumayan
resiko untuk nge-ban hero-hero XP yang lain, nantinya juga akan ada surprise pick lagi kah yang akan dibawa. Tapi ya ini dia, Lilia. Sebagai musuh Faramis juga sih di mid lane, clear-nya bisa cepat, nempel-nempel bisa di poke terus. Tapi musuh Faramis juga salah satunya Arlott ya. Karena Arlott-nya kan Final Slash-nya ini bisa mengubah segalanya juga. Berarti satu hero lagi ya? Berarti satu hero lagi sekarang yang dimiliki oleh Lil'Gan. Kalau mau EXP lagi kah? Terizla, lapu-lapu, bisa. Tapi dengan adanya Faramis, dengan Faramis yang kayak begini ya, enakannya menggunakan marksman-marksman yang emang armor breaker, contoh kayak Kari dengan 6 detiknya ini benar-benar harus dimanfaatkan, apalagi ada Baxia atau dengan yang biasa digunakan sekarang yang udah sering terlihat, Brody lagi yang muncul. Jadi wise choice-nya yang seperti apa sih, atau itu balik lagi ke tiap-tiap tim gitu? Sebenarnya balik ke tiap tim ya, dan kalau ngeliat dari tim Lil'Gan, aku ngelihatnya mereka bisa mainin Beatrix juga. Ada combo yang bisa dipakai dari Beatrix. Beatrix ya. Beatrix juga lumayan bisa catch up di early-nya ya, cuman Uranus. Wow. Mencoba untuk mengimbangin walaupun ya ada perbedaan lah ya, ada perbedaan gangguan yang bisa diciptakan antara Uranus dan juga Arlott ini, apabila mereka berada dalam satu landing yang sama. Kayaknya, nah ini Kari oke sih kalau ini. Iya. Tiba-tiba bagus. Kayaknya ini Uranus diambil bukan, kita ingat Arlott-nya gak usah dilawan, kita cut aja. Iya. Kita cut aja. Kita hindarin aja dia. Eh ini Kari jadi bagus banget sih harusnya ini. Itu Forbid Coach AG versi Myanmar. Wah. Ya atau kalaupun bukan... Misalnya bukan Kari, ada Cloud juga. Meskipun memang Cloud ini butuh waktu ya. Tapi Beatrix tetap. Dan wuh. Dari Zla mid lane. Tambah sisi lagi. Bukan dong, Arlott Romer dong. Arlott Romer. Bisa aja dari Zla mid lane. Ya kan? Bener juga. Sering kan? Kita beberapa kali lihat juga. Beberapa kali lah ya, dulu di sini Indo juga keluar. Kemarin juga kan Fireflux pakai tuh. Oke. Tapi untuk last pick magical damage atau Romer sih sebenarnya yang dibutuhkan juga dari Burmese Ghost. Mau main Franco kembali? Mau main Franco bol. Kayak mau main Minotaur juga. Mino juga, Bang. Wow! Tegar. Digrill. Kenapa tegar? Namanya mirip. Aku kaget. Tigreal kembali. Tapi ya. Wah, Tigreal-nya Keyboy sih. Kemunculan ketiga berarti ini. Iya, keren banget. Dan ini mungkin juga inspired. Kita lihat ya. Dan maksa Purify dipakai. Oke. Okay. Kita lihat ya seperti apa nanti lagi kombinasi-kombinasi dari tiap skill yang dimilikin ya. Entah dari Secret Hammer-nya Flicker atau Flicker langsung Impulsion. Ya kita lihat saja lah nanti ya. Ini ada deretan dari tim comparison ya. Oke. Dan sebenarnya dari segi indeks lagi-lagi Burmese Ghost menang ya. Menang tipis ya kalau yang sekarang ya. Tapi line up rating ini tipikal yang ya udah damagernya one and only gold laner itu jadi satu beneran. Sama ya sekarang juga ini Bruno juga loh yang jadi ujung tombak. Malahan sekarang yang sering terlihat juga nggak apa-apa mereka bergantung kepada mid laner yang emang magical damage-nya ya udah rada kurang aja jadinya om ya. Kan sering banget sekarang kayak cuman Angela aim jadi mid lane gitu loh. Ya udah magical damage-nya kita tahu lah mungkin tidak sederes yang lain tapi kehadirannya sangat-sangat luar biasa berbeda lagi lah fungsionalnya. Hey, kita akan lihat ya seperti apa Stitch yang lagi-lagi menjadi tulang punggung. Bagi Burmese Ghost. Penasaran nih gue liat Tigreal nih. Akhirnya gue ngekasin Tigreal lagi nih. Dengan satu perisai dan juga pedang kehormatan yang dia bawa itu. Pedang kehormatan. Pedang keadilan. Beda itu. Beda kalau gitu ya. Pedangnya. Dia bawa apa sekarang? Palu tuh. Dia sampai sekarang bawa palu. Bawa palu dia. Walaupun ada yang pedangnya gede juga kan. Paling gede kayaknya. Tapi gak ada purify sama sekali untuk Lil'Gan. Ini jelas bakal cukup berbahaya ya. Kalau menginjak di mid to the late game-nya. Iya. Apalagi early yang harusnya bisa dimaksimalin sama Martis ya. Ini banyak banget loh cobaan untuk penggunaan dari Tigreal kita tahu. Dari Martis, Mortal Coil. Itu akan ngedinai apapun yang ada di depannya. Yeah. Sementara dari Arlott, kalaupun dia gak ketangkep, bisa-bisa dia juga bakal ngegagalin. Tapi ini harus hati-hati banget ya, karena lihat bagaimana Lil'Gan mereka main di game yang kedua, agresif banget. Iya, dan sekarang udah mulai terlihat di mana untuk Zauranya, mulai bergerak maju. Tapi masih ada satu
Gold buff yang masih bisa standby di areanya belum menjadi milik siapapun. Mm-hmm. Dan... Buset! Wah ini... Ketangkep kamera. Match up lane-nya terlihat ya Bruno unggul. Berat ya, lumayan berat juga lagi di freeze sekarang. Di outrange ya buat Beatrix. Kecuali memang bisa nyicil misalnya dengan Reyna apati dia. Agresif banget. Damage-nya ketangkep kamera kayak begitu tadi gak ada. Sementara sekarang di bagian bawah ada 3 player yang udah mulai berkumpul. Seperti biasa dengan adanya tunnel yang pertama nongol biasanya. Mencari satu tumbal proyek terlebih dahulu untuk bisa melancarkan apa penurusan mereka di area turtle. Oke, dan apakah untuk kali ini juga Nico udah siap? Wah, meninggalkan gold trap ya, tapi kontes akan segera terjadi. Yap, itu dia sedikit lagi. Dari turtle-nya menjadi milik dari Lil Gun. Pertempuran terjadi dan first blood-nya pun menjadi milik mereka. Bahkan untuk yang kedua, ada double kill yang didapatkan oleh Zaura. Yes, dan ini dia. Dari data download yang udah mulai ditranskrip dan kelihatan dapetin turtle, dapetin juga double kill. Karena kalau berbicara tentang retribution, Shaura ini retrinya juga on point loh. Iya, dan satu lagi memang mereka bisa menang misalnya ya dengan Bruno yang head to headnya lawan Beatrix. Tapi nantinya lambat laun juga Beatrix menginjak di late game ini sakit banget. Yeah. Karena untuk di early-nya mereka udah punya badan di depan, mereka punya Aizen, mereka punya Zauranya. Tinggal di cover nanti dengan banner trade. Ini kombinasinya aja nih, nanti antara Tigreal dan juga Bruno itu udah enak banget. Sementara sekarang di bagian atas ada satu hal lagi, Ethan yang dikeroyok habis-habisan. Satu terakhirnya berhasil langsung diantarkan. Berhasil mendapatkan lagi satu poin kelihatan sama sementara pertarungannya. Kembali terjadi Bebeknya pergi karena berbeda. Bebeknya berhasil langsung didapatkan dan triple kill. Berhasil dipalaskan secara instan. Itu tadi vengeance-nya tuh masuk ke pas dia flicker ke belakang ya. Jadi ngikut akhirnya kejebak dan triple kill. Ini jadi awal yang baik, bahkan full plating om. Ya, full plating gold di atas ya, Holestitch juga. Dan kita bisa melihat bagaimana tadi proses masuknya Blinks. Implosion yang dilepaskan tanpa adanya purify dari sisi Lil Gun. Itu menangkap begitu banyak pemain-pemain Lil Gun dan tereksekusi satu demi satu. Wah, bahaya sih ini tim Lil Gun. Mampukah mereka mereverse sweep lagi-lagi? Yeah. Karena sekarang lihat dari Stitch-nya yang udah mulai kenyang nih. Ini udah kenyang parah gantian, sih Stitch-nya. Ya. Kenyang parah, Husk Claw-nya udah ada, dari sweep-nya juga udah ada. OTW lagi ke arah dari Berserker Fury. Hey, satu orang terdorong. Sementara untuk Forbid-nya masih berhasil pergi. Ada final slash yang udah langsung dikeluarkan pula. Masih ada beberapa player yang selamat di area tersebut. Dan shadow-nya juga masih bertahan sih. Terlalu sustain juga untuk bisa ditumbangkan secara mudah di menit yang keempat. Apalagi sekarang Turtle sudah mulai muncul. Kontes akan segera terjadi. Mampukah dari Nico berhasil untuk bisa menangkan kontes retribution nih? Karena dari tadi Zaura ini boleh, menang boleh. Terus kontesnya. Ya mungkin dia bisa menang. Ya. Tapi dia cukup tipis juga karena dia build-nya tadi Hunter Strike. Wala. Dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Ada satu penalti zone langsung dikeluarkan dan juga ada remnya. Tapi Turtle kali ini menjadi milik dari Burmese Gold. Pertempuran terus juga tercipta. Ada si Karepel langsung dikeluarkan sementara Arlonnya, Zauranya menjadi korban pertempuran di atas pun. Aizen-nya pergi karena berbeda. Forbid dikeroyok massa tapi Tigreal langsung dia bawa bersama. Wow, Blinks menghilang namun tiga yang harus tim Lil Gun bayarkan. Dan nampaknya kali ini outer middle turret akan segera dihancurkan. Burmese Gold kemunculannya Shadow ini juga menjadi sebuah impact yang bagus om. Nah benar-benar Shadow yang belum di-download ternyata. Iya. Dan menjadi bayang-bayang juga. Dan draft yang dimainkan Burmese Gold ini benar-benar berbeda dengan yang mereka bawakan di dua match yang kemarin. Ini kalau di Mobile Legends lagi download masih orbs ya hero. Masih iya masih om. Masih om jalan-jalan. Ada om jalan-jalan. Atau mereka membiarkan mereka di-download tapi diselipin virus. Bisa juga. Dan pada akhirnya mereka belum siap dengan adanya antivirus yang mereka miliki dan pertempuran kembali terjadi di bagian bawah. Oh. Bahkan Impulse juga disertakan flicker berhasil tadi berdampak ke arah satu player. Pertempuran kembali pecah namun Blinknya berhasil lagi dihancurkan. Linanya memiliki ke arah mana, Linanya berhasil selamat namun satu orang. Nikonya menjadi orang terdepan, Brunonya masih free juga mengantarkan bola-bola berapi yang begitu menyakitkan. Bahkan untuk sekarang Zauranya masih berusaha untuk bisa mendapat lagi ke arah dari Uranus yang masih berputar-putar di area tersebut. Waduh ini memang sebenarnya kalau typical Tigreal ini
ya dia bisa mengorbankan Flickernya buat inisiasi, ya akhirnya dia jadi susah selamat ya. Betul. Dan itu yang terjadi tadi, implosionnya bagus banget kena 3, tapi ya dianya gak selamat. Ya, dan pengorbanan Romer. Terpisah juga tadi, karena penalty zone dilepasin Aizen untuk misahin timenya. Iya, jadi follow up gak bisa masuk tadi buat Burmese. Dari follow up-nya juga, ya itu sebuah usaha sih, bagus banget dari tim Gilgan-nya. Tapi sekarang dalam keadaan terancam terus nih, outer turret udah rontok semua. Ini ngegas mulu ya, Burmese. Ya. Jangan sampai kemakan template-nya Lilgan. Tadi Lilgan mereka udah mulai main cepat di awal. Iya, di awal. Tapi ternyata dibalas juga lebih cepat lagi. Betul. Oh ini stage-nya udah prematur lagi nih. Cepat banget. Dapat bottom turret, top turret. Waduh. Terus mau kumpul 5 juga sekarang udah bisa. Ada Husklow tadi ya untuk berserker. Seharusnya udah punya juga. Lagi berserkernya. Damage dealt ada di Forbid. Spamming ya. Spam heal. Nah ini deh, Tartel akan menjadi milik mereka lagi. Akankah ada sebuah kontes yang dilakukan? Cukup berani loh mereka. Yep. Bakal sedikit sulit karena ada implosion dari itu dia. Yap, sementara sekarang. Hey, nah lo Nikonya mulai lagi mengejar di bagian belakang. Ada satu player tapi banner-nya udah langsung dikeluarkan. Bahkan itu sekarang Aizen. Terisla. Aduh-aduan Palu masih menang palunya dari Tigreal kayak baru. Waduh. Karena dari Burmese tuh mereka punya banyak inisiator. Selain dari Blinks yang ada di Implosion, dia ada Niko juga sebagai pemimpin perangan. Lah. Dicucuk lah, sudah selesai kali ini. Desimetnya berhasil langsung dikeluarkan, tapi Nikonya terjebak dengan satu Papa Ron seringnya. Masih berhasil kabur lagi, tidak ada follow up damage. Dan juga Zaura menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Selesai kali ini, dia harus pulang dulu. Ya. Oh. Itu damage dari Stitch yang sangat besar ya, karena gak ada yang menjaga dia sama sekali. Free shot selalu bisa diberikan oleh Stitch. Udah gitu konstan kan damage-nya, ayo terus-terusan, dia juggling-juggling bola. Dan Nikonya ini juga 100% dari kill participation. Menandakan bahwa Niko ya udah sang pemegang genderang perang, ayo maju. Yeah. Banyak banget yang memang bisa langsung inisiasi ke depan. Iya. Yeah. Dan yang jelasnya satu sih, tanpa purify ini jadi masalah buat Lilian. Malefic-nya udah jadi om. Udah ada Malefic ya. Iya. Nah itu OTW kayaknya, OTW WON deh kayaknya. WON atau DHS? Tetap respect kayaknya. Oh respect ya. Atau mau bikin DHS? DHS. Bisa jadi. Kurang nih. Kurang nih ya, kurang kayaknya tebel-tebel di depan nih. Lagi unggul mah bebas. Iya, lagi unggul. Game pertama tadi no word. Yep. Nah game kedua ya kita lihat saja. Bisa jadi. Ya, damage receive-nya Zaura ya, itu gede banget. Sama dengan Aizen juga. Jadi totally memang benar-benar masih terjaga sekarang bagi Burmese Gold. Mereka punya damage meskipun single damage target, tapi efek CC sih menurutnya menjadi kunci kemenangan kedua mereka. Kalau implosion kena 3, kena Ghostbusters itu sakit banget. Wah ini bisa jadi nih ada implosion yang dikeluarkan dan bener saja. Ada implosion tapi itu tadi yang udah kita sebutkan pada selesai dikeluarkan. Bahkan sekarang ada beberapa player yang masuk ke dalam satu base yang ada di bagian bawah. Tapi mereka ternyata belum mau mundur. Mereka menabrakkan kembali, double kill didapatkan lagi oleh Stitch. Wah ini bahu membahu, ayo kita keluar dari turret. Iya, berganti-gantian. Ini metode gotong royong ya? Iya. Kerja bakti gotong royong musyawarah menuju mufakat, nah ini dia. Iya, lihat betapa baiknya tadi bahkan ya. Niko dia nahan badannya, terima dua kali damage dari base bottom turret. Wow, tapi memang ini kalkulasi yang cukup baik juga ya dari Burmese Gold. Bagaimana mereka tahu damage dari Stitch-nya cukup, jadi ya udah kita komandoin lagi dan akhirnya... Lordnya free dan ternyata si Halbert. Kita tergoseng si Halbert. Iya. Kalau tadi ngeliat dari partnya saja belum ada Legend Sword. Ternyata jadinya si Halbert. Si Halbert lebih perih lagi ya. Sekali tembakan ke tank apalagi kan yang dari HP-nya tebel ya. Player lebih tebal dari dia. Player Onyx ya, si Albert. Oh bukan, salah. Bukan. Itu masa fotonya ganti gitu, bukan gambar si Halbert gitu. Oke, kita lihat akankah dengan satu Lord ini mereka udah akan berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan. Gila ini Stitch-nya bener gak kesentuh loh dua game ya. Dua game. Dua game, boleh, free boleh. Shot. Iya. Ya karena lihat tiga frontliner gini sama Faramis gimana gak tersentuh. Kuncinya purify gak sih? Iya. Enak banget juga kan, mereka mendapatkan informasi dengan adanya Uranus yang terus-terusan gitu loh. Mencari informasi, mengantarkan informasi. Flankernya dari tadi, Tigreal kan? Iya. Dan Tigreal yang sekarang kan implosionnya udah kena stun ya. Info aja nih, biasanya kalau orang-orang tuh masih belum ngeliat, belum baca patchnya. Implosion udah kena stun di awal, gak bisa pakai flicker. Oke, sementara di bagian bawah Lordnya sudah mulai bergerak masuk. Dua orang coba langsung pasang badan antara Baxi dan juga Uranus. Satu base turret di bagian bawah dihancurkan, bergerak lagi sepertinya ke proyek selanjutnya. Di area atas sudah ada satu wave minion yang akan memulai dan juga...
membentengi dari satu base yang akan dihancurkan. Oh ini udah cepet banget ya pastinya dari attack speed, critical chance dari Stitch dan tuh. Wow, satu per satu base turret udah mulai antre dan Nico-nya masuk lagi. Oke, okay, di bagian belakang dan impulsion jadi gagalkan. Banner yang gak kena siapa tapi penalti cedera di connect ada beberapa player. Bahkan untuk kali ini dua player dimiliki oleh Bruno Masko berhasil langsung dihancurkan tapi shutdown. Berhasil didapatkan pula oleh Bruno. Bruno dan juga Uranus mereka bekerja sama dengan ada WW di dalam tubuh dari Steam mereka. Begitu power untuk bisa mendapatkan kemenangan. Ada tiga player yang harus mereka lawan sekarang. Bruno-nya pede banget. Sendirian berputar-putar. Sliding tackle karena yang berbeda. Hey Uranus-nya masih standby di area tersebut. Berawal dari implosion yang memang bisa di dodge dengan adanya Mortal Coil. Azure Aura. Dan itu yang ngebuat dari tim Lilgan akhirnya bisa menumbangkan Nico dan juga Blink. Namun Stitch-nya ini udah gak bisa kebendung damage-nya. Yep. Stitch versus everybody. Seakan-akan dia udah untouchable ya. Dan last item dia adalah Wind of Nature yang sudah selesai juga. Jadi dengan full item damage seperti ini, bisa jadi Next Lord akan menjadi salah satu tujuan utama bagi Burmese. Kalau mereka mau closing di Next Lord-nya. Yep. Ini Swift Boots-nya juga bisa diganti untuk Talker nantinya. Bisa diganti ya. 12.000 sendirian. Gimana coba dia nggak kenyang kan? Udah Jumawa, but ini mah Bruno-nya. Ayo sini, maju. Ayo. Wani, jeng aing, ngerti, so. Oh, gimana, artinya apa? Ayo, beraninya sama aing, gitu. Lihat, damage dealt-nya. 59.000. Iya, mau 60.000 ya. Siapa yang mau ngelawan? Yang lain masih 7.000. Dan juga dari Lilgan, hero mereka gak terlalu tebal. Bukan yang benar-benar tank. Fighter tank lah ya build-nya. Dan ya, dengan adanya semua Divine Glaive juga diamankan oleh Lina. Tapi sebenarnya kesempatan buat Lilgan itu ada loh. Tadi mereka tuh udah bisa ciptain hal yang seperti itu. Mereka tinggal replika lagi tuh hal yang sama. Nico-nya jauh banget. Ini mau mancing, coba lihat Tigreal di bagian belakang. Sementara sekarang dari Uranus-nya masih mendorong mundur karena beberapa player. Ada Conceal yang udah dikeluarkan pula. Ada Uranus-nya terjebak sendiri. Vanus Social dikeluarkan dan udah langsung dijemput. Akankah berhasil penalti zone-nya kena lagi karena beberapa player. Tapi ada Remel langsung dikeluarkan. Dapat tempurnya kembali pecah di atas sebut. Dua orang langsung tertinggal. Ada yang diberi pesan langsung dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini Impulse-nya langsung membalas. Kan keadaan dan juga Martin salah sama hilang. Pertempurannya kembali pecah Uranus yang masih belum bisa dirubuhkan di area bawah. Wow. Ini shadow-nya benar-benar mancing semua research, Om. Semuanya ayo final slash dibuka. Dan, saking tebelnya ya semuanya. Dan gak tumpang loh karena tadi ada pas banget waktu Nether Realm-nya aktif. Dia langsung ada mode Ghost Bunny. Iya. Mode bayang-bayang sih, Spectre mode. Oh ya tapi Lord langsung diambil juga. Baxia, Uranus, ini seakan-akan belum punya jawaban juga. Karena untuk penetration ke armor mereka ini menurutku tebel banget ya. Dan Bebex butuh waktu untuk kumpulin itemnya dia. Ini semua damage juga hanya ada di Bebex loh. Gimana ya caranya untuk Uranus sekarang? Uranusnya udah pushing. Bang, ini Braided udah. Banner-nya sudah. Apalagi ya bangnya. Jual Swift Boot gantinya Demon Hunter Sword. Nice. Bukan Windtalker ya. Akan semakin galak lagi. Lord-nya sudah bergerak masuk. 5 player berkumpul. Sementara untuk Baxia tapi di bagian belakang. Impulsion-nya connect lagi. Karena 2 orang dan juga ada satu Secret Hammer langsung dikeluarkan. Sementara Bebek sudah berhasil dihancurkan. Dan juga pertempuran kembali pecah di atas tersebut. Tapi Bestia 2-0 menjadi milik dari Pur Mesgol. Wow, download fail. Ini yang membuat akhirnya kemenangan perdana untuk Burmese Ghost. Dan juga River Sweep yang gagal untuk tim Lilgan. Sulitnya untuk bisa